Pekan Olahraga dan Seni Persatuan Guru Republik Indonesia ini merupakan acara rutin yang digelar setiap 4 tahun sekali sejak tahun 1988. Kegiatan ini digelar dalam rangka untuk mendukung program pemerintah dalam mencerdaskan dan menyehatkan kehidupan bangsa Indonesia dan sekaligus menjadi ajang silaturahmi anggota dan menggali potensi guru di bidang olahraga serta memberi kesempatan untuk mengembangkan kemampuan di bidang olahraga. Ada beberapa kegiatan olahraga dan seni yang digelar pada kesempatan ini, diantaranya badminton, tenis meja, senam PGRI, MTQ, melukis, dan menyanyi solo. Peserta yang ikut dalam kegiatan ini bukan hanya dari PGRI, namun pejabat struktural di ruang lingkup pemerintahan Kabupaten Tabalong pun ikut serta dalam kompetisi ini. Lomba Pekan Olahraga PGRI ini dalam rangka pertama menumbuhkan solidaritas antar guru Kabupaten Tabalong, yang kedua menggali potensi bagi guru-guru olahraga dan seni yang ada di Kabupaten Tabalong, yang ketiga sarana seleksi untuk mempersiapkan kejuaraan Pekan Olahraga POR PGRI di Kalimantan Selatan. Dengan adanya seleksi ini, mudah-mudahan akan mendapatkan atau menghasilkan juara-juara yang bisa mewakili Kalimantan Selatan ke tingkat nasional di Kepri, Kepulauan Riau, tahun 2016. Mudah-mudahan dengan adanya seleksi ini, atlet maupun seni itu bisa berjuang semaksimal mungkin dan bisa menghasilkan yang terbaik untuk Kabupaten Tabalong. Rencananya pemenang dalam kompetisi ini akan berlomba mewakili Kabupaten Tabalong di tingkat provinsi. Dari Tanjung, Tim Liputan TV Tabalong melaporkan.